Selamat datang di channel Dika Petualang. Kali ini kita di segmen Salam Lestari. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Guys, kali ini kita kembali di segmen Salam Lestari. Kita bersama si Piranha, Piranhania. Ini masih baby Piranha. Maksudnya masih kecil ya ini. Ini ukurannya masih sejempol jari. Cuman masih kecil pun mereka juga ganas ya. Karakternya juga agresif. Geraknya sangat cepat, guys. Sekilas mirip ikan bawal. Cuman perbedaannya banyak ya, kalau kalian lihat lebih dekat ada titik-titiknya di badannya, ada merahnya itu, kayak giginya juga gigi tajam. Kita buka langsung aja. Kita unboxing, guys. Nah, susah banget ini karetnya. Ini kita dapat dari pesan dari Pak Eko penjual ikan ya. Kita pesan seharga Rp25.000 per biji, kita beli Rp250.000. Kita langsung masukkan, guys. Kita belum punya akuarium, jadi kita pakai ada seadanya dulu. Tuh, gerakannya sangat cepat ya. Ikan piranha ini tergolong ikan yang ganas ya, atau ikan predator. Memakan daging ayam lah, apapun jenis daging dia mau. Dia agresif banget. Biasanya hidup di area sungai Amazon ya. Ikan yang sangat berbahaya jika berkelompok. Ini kalau nggak berkelompok ya kayak kurang ya, kita beli dua. Tapi nggak apa, kita coba beli dua dulu. Bagaimana kalau apa dia memang benar-benar ikan yang bisa dipelihara oleh manusia. Masih stres ya, kayak nggak mau makan, dikasih daging pun nggak mau, dia juga masih kepojokan kayak gitu. Kita kasih oksigen, guys. Nih, kita kasih oksigen. Masih seperti stres ya, biarkan adaptasi dulu. Jika kalian suka video ini silahkan like. Jika kalian belum subscribe silahkan subscribe, komen di bawah. Bila perlu share ke teman-teman kalian. Kita coba masukin tangan kita, guys. Tapi kayaknya belum mau gigit ya, karena masih stres. Dan ikan piranha itu kayak takut sama manusia ya. Ikan cupu. Oke, guys, Salam Lestari. Selamat menonton.